Jadi gue pakai ini biar orang sekeliling gue itu lebih melihat gue dan lebih terpikat dengan aroma yang gue pakai, guys. Halo guys, come back my channel, balik lagi bareng gue. Tetap stay di channel Kang Parfum. Nah guys, hari ini itu gue bakal nge-review parfum lagi. Ini tuh gue punya memiliki nih, punya satu parfum guys. Satu parfum ini itu udah familiar banget di telinga orang-orang, ataupun semua orang itu udah hampir tahu dengan parfum ini guys. Wow. Nah tapi ini tuh mungkin masih jarang gitu guys di pasaran. Nah kalau untuk jenisnya ini dari produk apa, gue yakin semua orang itu udah tahu dan mereka itu pasti mengenal dari produknya ini. Kita punya varian apa nih guys? Nah ini itu kita punya varian Paris Hilton. Nah kita itu memiliki varian Paris Hilton yang juara nih. Ini itu termasuk masih produk baru sih. Ada Paris Hilton AirPod Plus. Nah dia, ini dia Paris Hilton AirPod Plus ataupun Paris Hilton Passport. Nah sekarang gua bakal review parfum ini. Ini itu adalah salah satu parfum yang gua jadiin giveaway kemarin guys. Oh my God. Nah, wangi aroma parfum ini tuh juara banget. Ini tuh sering gua pakai di saat gua main ke mall ataupun di saat gua jalan dengan doi gua. Nah, ini tuh benar-benar kenapa gua dipakai buat jalan sama doi ataupun gua pakai ke mall, karena aroma AirPod Plus ini itu memiliki aroma daya pikat tinggi untuk kaum wanita. Nah, jadi kalau lu pakai ini, kaum wanita itu pasti nyium lu itu enak banget ataupun dia semakin nyaman di deket lu guys, karena ada aroma manis-manis vanila dan ada aroma biskuitnya gitu guys. Nah, ini dia. Ini dia Paris Hilton AirPod Plus. Nah, wanginya ini juara banget, nendang banget. Jadi buat kampus, buat ke mall, buat lu jalan-jalan malam seperti lu dinner sama bokin lu, ataupun lu ke tempat-tempat yang hampir 70% itu lu ketemu cewek, itu cocok banget wangi ini. Jadi si cewek itu gak bakal nyium seperti, ih wangi apa sih ini, puyeng banget. Jadi gak bakal ada kata-kata seperti itu guys. Jadi mereka nyium itu, di gila wangi banget, enak banget, nyaman banget, aromanya manis banget, gua suka. Nah ini dia guys, ini namanya Paris Hilton AirPod Plus. Ini bener-bener banget, ini banyak banget cewek suka aroma ini. Jadi dia itu netral, bisa cewek bisa cowok. Kalau Paris Hilton yang lainnya itu gak bisa buat cowok, karena dia lebih condong itu aroma flower dan juga aroma sweetnya itu sweet candy. Nah kalau ini dia aromanya itu manisnya itu manis vanilla dan sedikit biskuit gitu seperti coklat. Jadi dia bisa lah guys buat cowok. Kalau aroma candy-candy itu gak bisa. Nah jadi gua saranin buat lu semua yang istilahnya lu mau jalan sama cewek lu sering nongkrong di mall, lu sering dinner bareng teman-teman lu sering clubbing, pokoknya mah buat lu yang anak-anak zaman now lah istilahnya, lu anak-anak masa kini yang bener-bener aktivitas lu itu selalu dikelilingi wanita ataupun aktivitas lu selalu itu bertemu dengan wanita, gua saranin pakai ini Paris Hilton Passport. Nah, ini dia itu netral, jadi lu pakai pagi, siang, malam, indoor atau outdoor dia tetap tahan guys, dan aromanya pun gak bikin puyeng. Jadi ada loh, aroma itu terbagi dua. Jadi ada aroma yang emang dia wangi tapi bikin puyeng, dan ada aromanya yang wangi tapi dia bikin seger. Nah, jadi kalian jangan salah persepsi guys. Jadi jangan sembarangan pilih. Jadi nih ini wangi nih. Wangi oke wangi, tapi dicium orang lain itu kan belum tentu orang suka guys, karena karakter parfum itu untuk dinikmati orang lain, bukan untuk dinikmati kita guys. Nah, jadi kalau ini dia netral guys. Jadi buat kaula-kaula muda ataupun kaula-kaula gaul atau anak kampus, anak band, pokoknya mah anak mall lah, anak dance, ini gua saranin pakai ini buat anak-anak muda, baik itu cewek ataupun cowok, terutama cowok. Cowok itu gua wajibin itu pakai ini. Jadi kalau di sekeliling wanita itu, jadi kalau kalian datang ataupun berkunjung ke suatu tempat itu ada wanita ataupun ada cewek, itu nyium aroma lu itu dia yakin suka, nggak bakal enggak. Karena wanita itu bener-bener suka yang aromanya manis tapi lembut, bukan aroma permen guys. Jadi ini dia netral banget guys,
cowok jamin suka, cewek apalagi. Jadi tunggu apalagi, kalian coba aja parfum ini, Paris Hilton Ayat Compass. Nah, ini juara banget, gue jamin kalian nagih guys. Nah, itu dia yang gue review hari ini, Paris Hilton Airport Pass. Ini dia parfum yang sering gue pakai di saat gue aktivitas ke mall, ataupun gue hangout malam, ataupun gue istilahnya dinner sama doi gue, ataupun gue dinner pribadi sendiri, karena tempat dinner itu kan gak semua cowok, ada cewek juga. Jadi ini dia parfum yang sering gue pakai buat acara dengan wanita, ataupun gue berkunjung ke tempat umum yang dikelilingi oleh 70% wanita guys. Jadi silahkan kalian coba aja, gue jamin kalian bakal suka, dan orang di sekitar kalian pun bakal terpana dengan aroma yang kalian keluarkan dari Paris Hilton Passport ini guys. Nah, jadi mungkin itu aja review sekarang untuk parfum yang gue pakai. Ini dia parfum Airport Pass. Jadi untuk pemesanan seperti biasa, kalian gak usah bingung guys, nomor gua selalu ada di video di bawah ini dan juga di deskripsi guys. Jadi kalau kalian ingin bertanya-tanya, konsultasi tentang parfum, silahkan saja. Ataupun kalian ingin memberikan ide ke gua, bang besok bikin video A, bikin video B, silahkan kalian chat gua di WA ataupun kalian tulis di komentar masukan kalian. Itu besok itu gue bikin video apa, selanjutnya gue bikin video apa, itu bakal gue bikin sesuai request kalian guys. Untuk pemesanan, gue jamin lu pesen hari itu, gue kirim juga hari itu guys. Untuk kirim-kirim itu maksimal sampai jam 5 sore, lewat dari jam 5 sore orderan masuk ke hari berikutnya guys. Mungkin itu aja bareng gua, channel kan parfum Yoi Mamen. Pokoknya kan kalian tetap stay di channel gua, karena bakal banyak banget video-video lainnya tentang ngebahas parfum guys. Karena zaman sekarang itu kalau nggak wangi nggak oke. Lu percuma ganteng, lu percuma banyak duit, tapi kalau lu bawa asem, wah itu kagak banget guys. Lu wangi nggak ada duit, lu jelek itu tetap terpandang, karena apa, aroma lu itu mengeluarkan pesona guys. Jadi mungkin itu aja dari gua. Salam dari gua Kang Parfum. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kalau mau share silahkan, biar semua orang itu tahu pengetahuan tentang parfum guys. Thank you semuanya. See you next time. Kita bertemu lagi nanti guys. Terima kasih.